Honda baru saja memperkenalkan sebuah pick-up premium berjenis double cabin. Bagaimanakah gambaran mobilnya? Yuk kita simak ulasannya. Honda baru saja memperkenalkan sebuah pick-up yang diberi nama Honda Ridgeline 2021 di Amerika Serikat. Mobil double cabin ini tampil dengan desain yang lebih modern. Honda mengklaim Ridgeline terbaru ini menawarkan kenyamanan seperti sedan. Tampak depan, Ridgeline terlihat maco dengan grill lebih tegak dan hidung lebih kotak. Ridgeline juga dilengkapi dengan satu set lampu depan LED yang setiap sisinya dihubungkan dengan crossbar. Di bagian belakangnya, Ridgeline memiliki skid plate baru yang memberikan tampilan lebih mirip truk. Masih di bagian belakang, terlihat penggunaan knalpot ganda. Interior Ridgeline didesain seperti sedan agar nyaman. Tampilan grafik sistem infotainment Ridgeline menggunakan ikon layar sentuh. Untuk fitur keamanannya, Ridgeline dilengkapi dengan sejumlah fitur keamanan dan juga Honda Sensing. Fitur keamanan yang bisa ditemukan adalah Forward Collision Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, dan Adaptive Cruise Control. Mesin yang digunakan adalah mesin berkapasitas 3500 cc V6 yang mampu menghasilkan tenaga hingga 280 horsepower dan menghasilkan torsi maksimum 355 Nm. Honda Ridgeline akan dijual pada awal tahun 2021 dengan harga Rp515 juta. Ridgeline merupakan salah satu kendaraan yang diandalkan Honda untuk bermain di segmen pickup ke hari ini. Menurutmu, apakah mobil ini cocok masuk ke Indonesia? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar.